Halo guys, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membuat tutorial mengubah sandi Higgs Domino yang warnanya sudah hilang. Oke, yang perlu disiapkan yaitu aplikasinya, yaitu aplikasi bersandi dan Higgs Domino N ya. Untuk aplikasinya kalian bisa download di deskripsi. Oke, kemudian kita buka aplikasinya, kemudian kita masukkan ID, kemudian untuk mesh address. Untuk caranya yaitu kalian buka Higgs Domino N kalian, ingat ya harus Domino N ya. Kemudian kalian matikan data atau wifi kalian, terus pencet hadiah, kemudian salin semua link yang ada di sini. Oke, setelah itu kalian kembali, kemudian nyalakan kembali wifi atau data kalian. Setelah itu kalian tunggu sampai wifi nya terhubung. Oke, jika sudah terhubung, kalian masuk lagi di aplikasi reset passwordnya. Kemudian di messages kalian tempel saja linknya. Di key 1 itu masukkan alamat. Jika kalian menggunakan Facebook, masukkan alamat sesuai Facebook. Oke, di sini saya menggunakan pengunjung, jadi alamat tempat terakhir tempat kita membuat akun ya. Terusnya kata sandi lama. Kalian masukkan sandi lama kalau kalian Facebook. Masukkan kata sandi Facebook kalian. Untuk pengunjung isi, kalian isi sesuai yang kalian ingat. Akhir. Kemudian konfirmasi kata sandi baru. Oke, selanjutnya kita pencet kirim. Oke, yes. Oke, ini sukses guys. Ini sukses ya untuk akun pribadi guys. Nggak bisa untuk akun orang lain. Oke, selamat mencoba guys. Semoga beruntung, semoga bisa ya guys di akun kalian.